Kenapa punden apa nombah niku, Mbah? Mboten. Oh, mboten. Yen jane telakno, Pak, niku pian, Pak. Niki termasuk pepunden. Pepunden, Bu. Pepunden Gunakan TV. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus sekalian, kali ini saya berada di sebuah lokasi yang dimana ini masuk pada pedukuhan Depok ya ini ya. Ini lokasinya dekat dengan hutan. Namanya adalah Gunung Cilik. Yang mana gunung ini nama kecil ya, berarti kecil ya, tapi dilingkari oleh batu-batu yang nanti akan kita lihat. Batu-batu berkeliling ini mengelilingi dari pohon jati-jati ini yang besar ini. Ya, jatinya ada berapa jumlah dan ini dimati bentuk melingkar gitu, sengaja begitu mungkin ya. Monggo kita telusuri keberadaan Gunung Cilik Depok Siman. Sedulurku yang berbahagia, saya kini berada di Gunung Cilik ini. Ini lokasinya ada kayu-kayu jati tua seperti yang saya katakan di depan, dan juga bebatuan-bebatuan ini. Ini ada batu-batuan di dalamnya. Dan kelihatannya juga salah satu batu itu ada gelek-gelek bekas minyak. Sesajen yang dipakai oleh atau peribadatan atau persembahyangan oleh masyarakat ini masih ada sisanya, Lur. Ini ada botol-botol kecil bekas minyak kelihatannya ini, dan ini juga ada uang klitiknya. Nah, uang klitik ini berupa uang baru, Lur. Uang baru 500 perak. Nah, dan ini mungkin ini adalah sebagai altar dari sesajinya. Sedangkan ini adalah bekas ompak baru, ini plester ya. Dan saya kira ini adalah tempat pemukiman atau tempat munduan dulu. Ternyata ini adalah dulu dipakai untuk apa itu oleh perhutani. Sedulurku,
ada yang bilang kepada saya bahwa ini adalah bukan punden, tetapi ada yang bilang ini adalah punden. Ternyata nama punden pun memang banyak arti bagi masyarakat. Dan juga ini dahulu tempat di Gunung Cilik, ada yang bilang bahwa dulu dipakai untuk sholat setrika ketika tigongerak atau kemarau panjang. Napa gunung napa namine? Gunung Cilik. Gunung Cilik nggih. Niki napa punden napa napa Mbah niku Mbah? Mboten. Oh mboten. Biyen terus enten tiyang teng mriki Mbah mangke teng mriki ngoten. Napa nggih? Mboten. Oh mboten. Badhe tak pundi niku Mbah? Ajeng pados rambanan. Paling asma sinten Mbah? Paling asma Mbah. Kula Gimun. Mbah Gimun dalemipun? Niki ten nggih Mbah. Masih Depok nggih? Nggih. Monggo Mbah lak ngoten Mbah, monggo. Sampan pundi dalem? Tonatan Mbah. Tapi ini jelas, di pohon jati ini, jatinya jati tua, sosok misterinya sangat muncul sekali. Munculnya adalah satu bentuk di bawah itu pohon, sedangkan di atas adalah semacam kayak tumbuhan apa ini ya? Surwentong lah yang mahku jenenge. Mana sih Pak? Sugiri. Sugiri. Dalam pun Budi. Jarak Siman. Jarak di Pak Meriki, gak? Pak jangan ngertos wonten wet jati sing pucuk esuru neng ngertos jenengan. Pucuk esuru. Gak. Wonten Gunung Cilik nih gila. Gak nih gue. Suru anu nih. Suru entong. Suru entong. Pun ngertos jenengan. Sampun. Pun dangun nih Pak. Pun nih gue pun duangu pun pinter-pinter tahu. Gak kan biar ngertos nih gue. Gak penting gak. Buntung ngoten niku. Buntung jatine terus ndudure surune nggih. Nggih. Nggih, terus Pak niki mbiyen jane telakno Pak niki mbiyen Pak. Niki iki termasuk pepunden. Pepunden, Bu. Pepunden Gunung Cilik. Musola napa-napa? Mboten. Tapi kok enten tilak cagak kalih. Niku riyen disukani napa niku? Gubuk napa? Oh, nggih nggih. Omah manseng ngoten. Nggih sing anu sinten sing damel mbiyen? Pak mantrine. Oh, kagem anu, kagem penjagaan hutan nggih. Nggih. Oh, tapi nunggu masuk punden nggih. Nggih. Oh, nggih matur suwun Pak nggih. Nggih. Mugi-mugi sehat Pak, lancar sedoyo. Amin. Dan memang ini adalah sebuah keajaiban bagi saya karena ini pohon jati yang bawah ternyata di atas itu muncul salah satu tumbuhan katus, seolah-olah katus tersebut muncul dari batang pohon jati ini. Sedulurku, selain itu di Gunung Cilik memang ada kekeramatan, getaran-getaran keramat yang masih terasa sekali. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lereng ungkapan, ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yesus.